orang dan serta ihsan. Di mana saja tempat dia pergi dan berada. Jadi untuk bila ini Allah Ta'ala turun dengan rahmat kepada mereka. Sebab itu kita tak pernah lupa untuk bila yang masuk. Macam ada bersama-sama tiba-tiba. Pakcik ni kau dia apa? Saya ni bila masjid. Tak pernah jumpa. Lele-lele yang kita. Kau tanya soalan kerja apa? Pakcik ni kau dia apa? Pakcik tak ada kau dia apa? Bila masjid aja lele yang kita pakcik tu tak ada. Sebab Allah Ta'ala turun dan rahmat kepada mereka. Mereka ini tidak akan fakir di alam dunia. Mereka tidak akan miskin di alam dunia. Walaupun tak mewah, walaupun tak kaya, tapi tidaklah fakir dan miskin di alam dunia. Jadi mereka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam lah. Ya Allah, murahkan rezeki. Dulu 3 ringgit setahun. Dulu 3 ringgit setahun minal masjid. Bagi 20 ringgit sebulan, 20 ringgit nak beli baju pemuda pun bertawa-tawa dengan cina kedai kain tu. Ini berapa tu kan? 30, kasih kurang lah. Saya dalam tangan ada 20 ringgit lah. Okey lah, 20 ringgit, 20 ringgit lah, ambil lah. Dulu. Sekarang, allowance 200 ringgit sebulan. Apa Ustaz, kondok motor getah lagi mahir daripada dia jumpa pilihan. Itu rezeki kita tembak lah. InsyaAllah pun kan. So ada rezeki lain. Jadi rahmat dari Allah Ta'ala itu akan turun kepada mereka. Kemudian, kata pengarang kitab ni pertolongan. Kadang-kadang kalau kita perasan program masjid ni, bila pergi ke pekan, bila pergi ke bank, pejabat kerajaan, contoh. Orang kenal. Orang panggil. Baikku untuk bila? Apa kan? Ada nak bayar cukai tak tak? Bas ni bas itu bila bas ni. Bila bas ni. Di sisi ni tak payah pergi bank, tak pergi kaunter tak payah. Kalau pergi bank pun gitu juga. Ambil nombor 1, 2, 3, 4. Nombor sekarang 1180. Lama nak tunggu tu. Assistant manager kau nombor bonus nampak. Baikon tu bilang. Apa yang ada? Nak keluar duit. Khabar sini kat sini masih borang-borang. Saya uruskan. Kecap. Orang lain pakai kumur. Sebab kita tunggu-tunggu bila nak masnah sampai. Itu bila tak payah. Sebab orang kena itu imam tu bila saya. Ini pengalaman kita. Kita bercakap kerana ada pengalaman. Dia akak-akak jangan jealous. Jangan lepas dia akak minta pula jawatan. Hantar suap dia dengan apa. Memohon menjadi bilal. Bilal wanita bilal. Bukan bilal wanita yang pergi jenazah aku. Bilal masjid. Lawa azan. Saya merujuk kepada tuan pengarang dia. Siap sebut tu. Tuhan berzanji, Tuhan merhabat, Tuhan berdua. Semua ada berdua yang berdua pada. Tak boleh bilal ini untuk lelah. Di sahaja. Bukan untuk perempuan. Itu rezeki orang lelaki lah. Tapi macam saya cerita dalam bulan 2008, suara yang sedap dimiliki itu tak dimanfaatkan untuk amal soleh. Dia suruh potong nombor pula, dia telefon pejabat nombor suruh potong nombor. So potong nombor dia supaya tidak di secara pendek sebagai calon bila. Itulah bunyi suara itu tapi tak dimanfaatkan untuk amal soleh. Kalau tidak, inilah yang akan berlaku, akan diperoleh orang tolong kita, orang Ta'ala turunkan rahmat kepada kita, orang Ta'ala berikan pertolongan min haitsu la yahtasib, daripada jalan-jalan yang tak disangka. Kalau macam katalah dalam saya,
kita. Bukan ini satu hak sekali. Kunci kita tak sarapan dan minum pagi. Sepuluh, sembilan. Kunci itu kita yang nombor lapan. Jadi ini dari satu kita yang rumah dari bagi kita yang nombor lapan. Semua kita yang nombor lapan orang kita yang pakai kita yang semua nombor lapan. Mana lah nak pergi kedai nombor 8? Oh, tahu lah. Kedai mamak nombor 8. Pergi dulu, tengok keliling tak ada orang. Yang kenal, semua orang tu orang tak kawal. Walau orang, orang je lupa juga. Tapi orang kampung lain lah yang tak kenal kita lah. Sedang kita kawal sini, buat tak? Cina, buat tak? India, buat tak? Mamak, belum tarik satu. Mereka cakap dia doa. Banjir. Kita pun dapat makan. Kena keliling, tak ada saya pun dah. Dah selesai kita pun pergi ke kaunter. Nak bayar lah pun ada. Berapa? Tak payah Ustaz. Tak payah Ustaz. Ini semua sudah bayar. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Kita pun tak tahu. Sebab kita duduk berhati keliling lah. Tak ada siapa. Kita pakai seorang lah. Sebab tak ada kawan. Tak ada orang kedai lah. Oh, ada suara apa? Ada suara apa? Ada siapa pun yang menegur? Ada siapa pun yang menyapa? Nak keluar, nak bayar? Mama kata, tak bayar. Sudah ada orang bayar. Tak tahu lah kalau dia belum bayar. Tapi itulah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala boleh mesti. Wa yadhuku min haythu la yahtasib. Maka Allah boleh mesti daripada jalan-jalan yang orang tak sangka. Ehsan begitu. Ehsan kita yang suka tadi. Tak payah terkiu. Tuan, kalau saya tahu tadi saya tak ambil umur. Tak apalah bila tak malam. Saya ambil kemas ni. Jadi ehsan dari Allah SWT bukakan hati manusia untuk membantu kita. Jadi mana-mana saja, insyaAllah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang 10 tahun duduk bersama dengan Nabi sebagai khadam. Dalam kitab sebuah khadam. Tapi ini tak bukan khadam tiga amlu. Bukan macam dalam sini tiga amlu tuan. Urusan sebelah ni tak ada depan. Diamlah. Kau cuma khadam saja. Panjat, tak ada seru. Itu bukan khadam tiga pun. Ini bukan khadam. Ini pembantu peribadi. Jadi lah kita sebut khadam. Atau perkhadim. Terjemahan yang tepat ialah pembantu peribadi. Personal assistant. Saya tak usah kasih. Dia ada pilih. Rasulullah boleh berkata itu. Rasulullah lebih layak ada PA daripada Ustaz kata. Sebab Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu Nabi. Rasulullah itu seorang Nabi, seorang Rasul, seorang Presiden. Presiden pun dia. Speaker pun dia. Deputi Dewan Rakyat pun dia. Ketua Panglima Tentera pun dia. Ketua Polis Negara pun dia. Ketua Hakim Negara pun dia. Mufti Negara pun dia. Perdana Menteri pun dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik rumah jadi suami lah. Jadi ayah. Banyak okolio. Jadi perlu kepada seorang persada. Tapi lagi tak sebut khadar. Tuan-tuan rasa sangka macam tu. Tapi tak begitu. Sebab itu Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikira dalam yang sahih, dikira dalam lingkungan 2000 hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik adalah daripada Rasulullah SAW. Bagi dia bersabda, Yadur Rahmani fawqa aidi wa yadur rahmani fawqa ra'sil malik. Tangan Allah di atas kepala yang mulia.
یہ تجربہ ہے. استاد صبح تو اللہ تعالیٰ ذکر صبح ہوگا تفرد کو جیسا ini baru mati ini saya dengar Nabi sebut Allah Ta'ala angkatkan semua betul kalau Allah SWT angkatkan. Nah, kalau kita nak tahu penjelasan lanjut tentang gunungan yang menjumahkan ayat-ayat mutasyabihat, kalimat-kalimat mutasyabihat dalam Al-Quran dan hadis Nabi, kita jumpa ikut kepala dia, ikut fikiran dia, ikut pemahaman dia yang sesat lagi menyesatkan. Tuan-tuan tengok buku ni, ada satu golongan dalam Islam mereka terjemah begitu, dia serupakan Allah Ta'ala ini dengan makhluk. Dia kata Allah Ta'ala ini ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada mata, tapi tak sama macam makhluk, tak sama macam mata makhluk, macam tangan makhluk, macam kaki makhluk, tak sama. Dia punya pemahaman. Pemahaman kita dalam Sunnah Wal Jamaah, ya, firman Allah SWT laisa kamitslihi syai'un, ataupun yang paling senang diingat dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak akan sama Allah SWT itu dengan sesuatu dua pun. Sebab Allah Ta'ala itu khaliq, pencipta kita, ini makhluk yang dicipta. Adakah sama yang mencipta dengan yang dicipta? Tentu tak sama. Tapi itu yang berlaku dalam golongan ini, mereka tafsirkan begitu. Ada secara terperincinya, ada beberapa lagi